Assalamualaikum, selamat malam. Okey, apa khabar semua? Okey, untuk minggu ni jom kita tengok apa progress kita yang Abel dah buat. Okay, jom kita check kat dalam kawasan. Jom. Tengok, okay, ni adalah side skirt. Okay, side skirt ni kita belum buat apa-apa lagi. So mungkin malam ni Abel akan dia akan start untuk gosok. Kemudian dia akan masukkan untuk cat base. Okay, lepas tu kita ada tailgate ni. Okay, tailgate kita dah siap. Kita panggil, dah masukkan base. Mungkin ada sikit final untuk touch up. Okay, macam tu. Okay, ada sikit-sikit lagi. Alright. Kemudian dia akan touch up sikit. Dia kemudian dia akan sembuh cat lah. Alright. Tailgate ni kalau kita tengok, dia original. So, cuma ada tulis macam ni je lah. Mugen. So, kalau tulis Mugen ni, alright, dia original. Okay, beza dia original dengan kopi saya. Dia tak ada, kopi dia tak ada lock ni. Alright, dia tak ada benda ni.
So dia dekat, ada besi lock dekat kita punya bonet belakang. So kalau kopi dia just letak double sided tape je. Okay, ini bumper. Alright, bumper kita dah siap untuk gosok. Mungkin ada sedikit lagi kita nak buat gosok. Alright, mana yang perlu untuk kita touch up lagi dengan simen, then kita akan buat lah. Alright, macam ada lubang-lubang mana yang perlu kita tutup, then kita akan tutup. Alright, macam yang ni. Alright, lubang untuk rebat. So kita akan tutup lah. Alright, so ini untuk papan flat nombor. So ini kita akan kekalkan, kecuali yang lubang ni kita akan tutup. Alright, macam ni kita akan perlu tutup. Okay, kalau kita tengok, okay, dah tak banyak benda lah kita nak buat ni. Okay, nanti kita akan start cat kita punya bumper depan. Alright. Okay, sekarang kita tengok kereta pula. Okay, saya difahamkan dah baik. Okay, dia dah separuh daripada barang-barang yang ada dekat kereta tu dia dah pasang. Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita tengok apa Abid dah buat dengan kereta. Baik, kalau kita tengok, okay, dia dah buat pemasangan dekat cermin. Okay, cermin depan belakang. Okay, yang ni belum lagi. So kalau kita tengok sebelah depan dulu. Alright, sekejap kita buka. Okay, banyak benda dia dah pasang. Okay, speaker semua ni dah tanggalkan. Okay, ketah-ketah ni semua dah ada. Okay, dekat pintu. Okay, seat pun kita dah pasang. Okay, sebelah dalam. Okay. Okay, ni pun mungkin sama juga. So, saya tak perlu buka. So, yang ni kemudian nanti kita akan pasang balik lah. Okay, mari lagi. Okay, side bumper belakang kita dah siap pasang. Okay, ni pun sama juga. Kiri dan kanan kita dah siap pasang. Okay, ni lampu-lampu ni semua untuk nombor flat punya kita pun dah siap pasang. Alright. Okay, tak banyak benda pun kita dapat buat dekat kereta. Okay, sebab Abel busy, katanya dia busy dengan ride semalam. Dia pergi ride dekat apa, Lembah Beringin, pergi makan mi udang katanya. Okay, ini sahaja progress untuk kereta. Tak banyak benda sangat Abel boleh buat. Okay, cuma kita nanti tunggu bumper. Bila masuk bumper, so kita akan nampak cat. So lawa sikit lah kereta. Alright, untuk minggu ni ataupun untuk hari ni, ini sahaja yang dapat kita buat. Okay guys, ini saja yang saya nak belanja. Hot mango ni. Hot mango ni lah. Macam mana, lawa tak? Mantap kan? Y66P. Ada juga yang tanya saya kenapa satu sport rim macam ni. Okay, yang sebenarnya sport rim ni saya hantar sampel untuk pergi ukur nak buat Brembo punya bracket. Okay, Brembo depan. So saya hantar dekat PD sana. So dia buat bracket untuk Brembo depan. So saya beri contoh lah, untuk contoh dia nak buat bracket. So dia nak adjust size bracket tu berapa besar, berapa macam mana lah. Okay, itu pasal tayar semua lain-lain. Okay, yang 3 biji sama-sama, satu tu lain, tu untuk tayar spare je lah. Okay, mungkin abang nak pasang benda ni malam ni. Okay, kita ada set mirror kiri kanan dengan door handle. So benda ni mudah je pasang. Okay, tak ada berat sangat pun nak pasang ni. Okay, jom kita tengok untuk carbon fiber pula. Alright, okay guys, saya tunjukkan. Okay, ini carbon fiber, batik dia jenis kasar dan dia berwarna biru. Right, so yang ni lagi satu, ini carbon fiber yang biasa yang kita jumpa, tapi ini batik dia halus. Right, so kalau kita letakkan dekat sini, apa kata guys? So saya just balut dekat sini. Okay, satu kita panggil apa? Ini apa kita panggil guys? Okay, kalau tak salah saya, ini garnish, kita panggil garnish. Okay, so kalau kita balut sini, satu carbon fiber apa? Okay ke tak okay? Macam mana? Okay, you orang boleh komen dekat bawah. Okay, okay ke tak okay? Okay. Ataupun saya just catkan warna color body, warna kuning, ataupun saya cat warna hitam. Alright, so nanti kita fikirkan, kita tengok apa cadangan korang semua. Alright. Okay, sekarang kita tengok jenis 2K yang Abel pakai untuk gunaan kita punya size skirt, tailgate dan kita pakai untuk bumper depan. So kita gunakan 2K yang berlainan jenis. Jom kita check apa brand dia. Alright.
So ini adalah sufi yang kita bercakap hari tu dalam video-video yang lepas. So kita gunakan jenis brand Nippon Paint. So kalau kita tengok sini, dia tulis extra solid. So maksudnya, so kalau misal kata kalau batu melantun dekat kita punya bumper, so kita memang akan ada masalah stone chip. So clear yang jenis macam ni extra solid, maksudnya dia akan lagi keras. Maksudnya kalau ada batu melantun, so dia boleh tahan lah. So dia takkan tanggalkan cat tu. So ini brand dia yang kita pakai. Okay, boleh dekatkan sikit. Alright. Okay, kita tengok dia punya hardener pula. Alright, ini dia brand yang sama, Nippon Paint. So ini dia punya untuk hardener dia, maksudnya untuk keraskan dia. So dia akan mix sekali, so dia akan sembuh lah dekat kita punya bumper. So ini abang yang beli untuk tambahan setengah liter lagi. So sebabkan kita ada cat sebelah luar dan sebelah dalam, so masih tak cukup, so kita beli tambahan lagi. So kita akan gunakan untuk bumper, side skirt dan tailgate. Alright. Okay guys, assalamualaikum dan selamat malam guys. Teruskan support projek Honda Fit GD3 Nobles JS Racing. Okay, pada 14 bulan ni, 14 bulan 9, kita ada satu event Mega Gathering bertempatnya kat UATM Skudai. Okay, jumpa di sana guys. Okay guys, itu saja yang saya nak kongsikan untuk minggu ni ataupun untuk hari ni. Okay, progress kita untuk part yang ke-8. Alright, tak banyak benda sangat kita buat untuk minggu ni. Cuma untuk next punya activity, saya dah bagi tahu semua tadi dalam video. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel dan terus support saya punya projek untuk siapkan kereta saya. Okay, sebelum event nanti bulan 9. Okay guys, jangan lupa share video-video saya ataupun boleh komen dekat bawah sekiranya ada nak bertanya apa-apa mengenai kereta, cat dan sebagainya. Okay, jangan malu untuk bertanya. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Peace out.